Fakta Piala Dunia, Mario Zagallo kolektor 4 trofi juara. Edson Arantes do Nascimento alias Pele memang tercatat sebagai pemain dengan gelar juara terbanyak di Piala Dunia. Namun dalam catatan Fakta Piala Dunia ada sosok lain yang punya koleksi trofi juara lebih banyak. Dia adalah rekan Pele di Piala Dunia. Zagallo adalah sosok yang tak tertandingi di Piala Dunia, pasalnya dia sudah juara dalam 3 posisi berbeda. 2 kali merengkut trofi Jules Rimet sebagai pemain dan sekali sebagai pelatih, lalu dia pun sekali merebut trofi Piala Dunia sebagai asisten pelatih. Zagallo adalah winger kiri andalan timnas Brazil di Piala Dunia 1958 dan 1962. Dalam perjalanan Selecao menjuarai kedua edisi itu, dia tak pernah absen. Setelah pensiun pada awal 1966, Zagallo lantas merintis karir sebagai pelatih. 4 tahun kemudian tanpa disangka-sangka dia kembali ke Selecao dan merebut kembali trofi Jules Rimet. Karena itu jadi gelar ketiga Brazil. Zagallo hampir samai catatan unik di Fakta Piala Dunia. Kiprah Mario Zagallo berlanjut di Piala Dunia 1974, namun Brazil gagal mempertahankan gelar karena kalah dari Belanda di semifinal. Bahkan mereka juga gagal meraih posisi ketiga dalam perebutan peringkat ketiga. Menariknya 17 tahun kemudian dia kembali ke timnas Brazil, dia datang untuk jadi tangan kanan Carlos Alberto Pereira. Sebagai asisten pelatih, pria yang akrab dipanggil Lobo itu akhirnya merebut trofi keempat saat Selecao tampil. Selepas kesuksesan di Amerika Serikat, Pereira mundur dan posisinya diambil alih Zagallo. 4 tahun kemudian, akhirnya Brazil ke final Piala Dunia, namun di Prancis 1998, Cafu dan kawan-kawan kalah oleh Prancis. Itu bukan hanya membuat Zagallo merebut trofi kelima, melainkan gagal menyamai sebuah catatan unik di Fakta Piala Dunia. Andai saja Selecao juara, dia akan menyamai Vittorio Pozzo sebagai pelatih yang terbanyak trofinya. Mario Zagallo bukan satu-satunya pelatih yang gagal dalam upaya menyamai Pozzo. Fakta Piala Dunia pencatat ada dua nama lain, Franz Beckenbauer dan Carlos Bilardo.